Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Candit PBG, gimana kabarnya? Bertemu lagi dengan saya Candit PBG. Kali ini saya akan ngajak teman-teman semua untuk jalan-jalan, melihat suasana jalan di kawasan Kabupaten Banyumas teman-teman, dimana saya akan menuju ke arah Cilongo. Dan sambil jalan-jalan di desa ini, terutama di saya tadi dari Kelurahan Pamijen teman-teman, Kecamatan Batu Raden, dan sekarang saya sudah memasuki di desa Kebumen ya. Jadi di Kecamatan Batu Raden ini ada desa namanya Desa Kebumen teman-teman. Jadi desa ini berada di kawasan perbatasan ya antara Kecamatan Batu Raden dan juga Kecamatan Kedung Banteng. Dan jalan ini teman-teman, jalan ini itu menghubungkan menuju ke arah Cilongok dan juga menuju ke arah Bumiayu juga bisa lewat sini teman-teman. Jadi jalur alternatif melewati dari kawasan Batu Raden ya, buat teman-teman yang memang dari arah Cilongok, biasanya kan kalau ke Batu Raden pasti lewat sini teman-teman, atau kalau enggak bisa lewat Windu Jaya teman-teman. Dan teman-teman, suasana kali ini itu memang di pagi hari ya teman-teman ya, jadi suasana jalannya itu sepi ya. Kita lihat juga di kanan kiri ini, memang di Desa Kebumen ini memang sangat sejuk sekali teman-teman, karena memang suasananya juga masih di pagi hari dan juga cuacanya cukup mendung, karena memang dari semalam itu di kawasan Kabupaten Banyumas itu memang diguyur hujan teman-teman. Ini di hari Sabtu ya teman-teman ya, jadi cuacanya cukup mendung. Mudah-mudahan nggak hujan deras teman-teman, karena saya akan menuju ke arah Cilongo. Dan jalur ini itu menjadi jalur alternatif juga teman-teman, menuju ke kawasan Kedung Banteng. Jadi menuju ke Cilongo, menuju ke Bumiayu, dan menuju ke arah berikutnya. Jadi suasana jalannya memang sempit teman-teman, jadi nggak terlalu lebar, jadi harus pelan-pelan kalau melewati jalur ini, karena memang di sini itu ada banyak sekali tikungan teman-teman. Nah sebentar lagi teman-teman, saya akan memasuki di kawasan Desa Kutaliman teman-teman. Desa Kutaliman ini juga masih masuk di kawasan Kecamatan Kedung Banteng teman-teman. Kalau di Desa Kebumen ini kalau nggak salah kecamatannya Batu Raden. Dan di pertigaan ini teman-teman, kalau ke kanan sana itu menuju ke arah Pagubukan Melung ya. Jadi menuju ke Batu Raden, Pagubukan Melung, Ketenger. Nah, lewat kanan bisa kalau dari arah timur. Kalau dari arah selatan ini bisa lurus teman-teman. Di sini sudah masuk di Desa Kutaliman teman-teman ya, di Kecamatan Kedung Banteng. Desa Kutaliman juga salah satu desa yang sangat sejuk sekali. Suasananya asri banget, suasananya saat bikin adem, apalagi saya melewati di jalur ini tuh pagi-pagi teman-teman, jadi suasananya masih sejuk, nggak panas teman-teman, karena memang sangat mendung. Mudah-mudahan nggak hujan teman-teman, karena saya akan menuju ke arah Cilongo, karena di musim-musim ini memang lagi musim hujan teman-teman, jadi curah hujan cukup tinggi, jadi harus kalau vlog itu mending pagi-pagi teman-teman. Nah di depan sini akan belok kanan teman-teman.
teman-teman, kali ini saya berada di Desa Kalisur. Saya sudah sampai di kawasan desa ini, dan desa ini masuk Kecamatan Kedung Banteng, teman-teman. Dan di pertigaan sini saya akan menuju ke arah utara, teman-teman, belok kanan. Jadi menuju ke arah Keninten, menuju ke arah Windu Jaya, teman-teman. Jadi kalau untuk yang kiri itu tadi, teman-teman, itu menuju ke arah Karanglewas ya, menuju ke arah Kota Purwokerto juga bisa, teman-teman. Dan di jalan ini pokoknya saya nggak pernah bosan, teman-teman, kalau lewat jalur sini, karena memang suasana di sini itu terkenal akan keindahannya yang sangat luar biasa, teman-teman. Apalagi di sekitar sini, teman-teman. Nah, ini benar-benar sangat keren banget suasananya kalau melewati jalur ini. Cuman kalau untuk melewati jalur ini harus waspada, teman-teman, karena emang di sini juga tikungannya sangat banyak, teman-teman. Jadi walaupun suasananya mendung, suasana sejuk di sini tetap kerasa, teman-teman. Suasananya tetap adem. Pokoknya kalau melewati jalur ini itu asik banget dan sangat luar biasa. Dan ini tikungannya kita lihat, teman-teman, sangat banyak sekali ya. Ini dari nikung kiri dulu ya, habis itu nikung kanan, teman-teman. Nah, teman-teman, Desa Kalikesur memang merupakan salah satu desa dataran tinggi yang berada di Kecamatan Kedung Banteng ini, teman-teman. Jadi kalau berlibur ke daerah sini tuh memang suasananya asik banget, teman-teman ya. Sambil kita melihat pemandangan pedesaan, di sini juga pemandangannya keren, di sini juga pokoknya banyak sekali spot wisata, teman-teman ya. Terutama di jalan-jalan ini itu yang menuju ke arah Ketenger, menuju ke arah Pakubukan Melung, menuju ke arah Batu Raden juga, teman-teman, dan menuju ke beberapa wisata, teman-teman, karena memang lokasi-lokasi ini ya memang berada di kawasan kaki Gunung Slamet, teman-teman. Jadi pemandangan keindahan alamnya sudah tidak diragukan lagi. Pokoknya suasananya pokoknya bikin adem, teman-teman. Suasananya pokoknya bikin adem dan juga sangat bikin nyaman. Jadi memang kadang kebanyakan ya mungkin penasaran ya, daerah sini itu seperti apa, daerah sini itu seperti apa, terutama bagi yang jauh dari kawasan di kawasan Kecamatan Kedung Banteng, teman-teman. Seperti saya kan dari arah Purbalingga, jadi kadang memang penasaran di daerah sini itu seperti apa. Ternyata memang ya sangat keren, teman-teman. Nggak membosankan, teman-teman, rutenya kalau melewati jalur ini. Meskipun di sini banyak sekali tikungan tajam dan juga pokoknya jalan juga licin kalau hujan seperti ini, teman-teman. Namun ya suasananya itu ya bikin suasana adem gitu loh. Jadi menghilangkan kemumetan ya. Jadi sambil melihat pemandangan hijau-hijau seperti ini itu sangat luar biasa, teman-teman. Dan sekarang memang saya berada di masuk di Desa Windu Jaya, teman-teman. Kecamatannya Kedung Banteng, kabupatennya Banyumas. Jadi suasananya di sini juga
nggak kalah keren. Jadi di depan sana, di atas sana juga ada wisata teman-teman yang sudah cukup lama sebetulnya. Jadi buat teman-teman yang mau berlibur di sini, di atas sana, di depan sana itu ada wisata sebetulnya teman-teman. Jadi berada di atas ketinggian, ada kotak kolam renang ya. Kolam renang memang di atas ketinggian di persawahan teman-teman. Jadi backgroundnya itu langsung perbukitan teman-teman. Dan di atas sana itu menuju ke arah Ketenger juga ya, Windujaya dan juga dan sekitarnya teman-teman. Nah teman-teman, saya akan menuju ke arah Desa Kalisalak ya. Kecamatannya itu Kedung Banteng teman-teman. Jadi saya akan menuju ke arah Cilongot. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu lagi di video yang berikutnya teman-teman. Jangan lupa untuk like dan komen dan juga subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.